batuk, pilek, demam, enggak nafas. Kalau melamun dulu beda. Boleh jelasin mengenai kegiatan vaksinasi malam hari ini nih, Pak? Alhamdulillah pada malam hari ini di depan Poslantas Paringin, Kabupaten Balangan, kita melaksanakan kegiatan penjaringan masyarakat untuk tujuannya adalah mengecek kegiatan vaksinasi, sertifikat vaksinasi yang terkini. Selain itu kita juga berusaha untuk dalam rangka menghadapi bulan Ramadan nanti, kita memastikan bahwasannya situasi Kabupaten Balangan, khususnya di pada saat malam minggu, tetap situasinya kondusif. Berarti apakah penjaringan vaksinasi ini lebih diintensifkan lagi atau seperti apa? Kami semenjelang sampai dengan bulan puasa nanti, bulan Ramadan, akan kami intensifkan terus, sehingga dengan tujuan adalah biar masyarakat Balangan ini pada saat nantinya melaksanakan ibadah puasa itu lebih nyaman dan aman serta sehat. Tujuannya itu. Mungkin untuk temuan di lapangan apakah tambah banyak atau berkurang? Memang ada sekarang ini karena capaian kita untuk di Kabupaten Balangan ini sudah khususnya dosis 1 itu sudah 97%, kemudian untuk dosis 2-nya 65%. Memang agak sulit kita, karena sudah terlalu banyak ya masyarakat Balangan yang sudah tervaksin, tentunya ini agak sulit untuk mendapatkan masyarakat yang masih belum divaksin untuk dosis 2 maupun dosis 3. Tapi insya Allah dekat kerjasama, baik TNI, Polri, Satpol PP, para nakes, para kapolsek, para camat, dan ramil, dan seluruh stakeholder yang lainnya, insya Allah kita sama-sama mencapai target nantinya di sebelum bulan Ramadan ini. Bisa dibilang masyarakatnya taat vaksin nggak, Pak? Ulun sampaikan bahwasannya Kabupaten Balangan, masyarakat Balangan ini taat vaksin. Cuma kita menyediakan tempat-tempat khusus agar lebih cepat untuk mempercepat vaksinnya. Ya. Satu lagi, ini dipaksa untuk bervaksin. Apabila ada masyarakat yang dipaksa untuk divaksin, saya rasa itu masyarakatnya masih belum sadar ya, dan persentasenya pun boleh dikatakan sangat minim. Jadi saya ulun menghimbau juga kepada masyarakat yang belum divaksin dan merasa terpaksa untuk divaksin, ingat untuk vaksin ini untuk yang juga untuk masyarakat sendiri. Dengan adanya vaksin, insya Allah kekebalan imunitas tubuh itu makin kuat, sehingga untuk COVID-19